Oh. Mau cek, mau lihat dulu. Ini, nah ini dalamnya nih. Di sini tempat peribadatan orang Buddha ini. Kalau di Prambanan Hindu. Terus sih. Kerajaan. Nah, oke. Ini ruangan gue bertapa. Aku pengen bertapa nang dhuwur kono. Wong telune foto kono, oke. Ki ki awas silang. Ki awas silang. Iya apa sih lang, yuk sini sama Abi, nggak boleh sendiri. Ayo sana, muter kita, sini, keluar cepet. Ini batu-batu yang cukup lumayan besar teman-teman. Nah, nih teman-teman ruangannya. Ini kita bisa ngelingkari ruangannya teman-teman. Ini biasanya beberapa orang yang bertopo broto, tapa brata. Nah ini nggak nih wong topo broto, oleh dewe, jo. Yuk altar yuk persembahan. Tuh kan, yuk kita muter sini, balik lagi ke sana, yuk. Maaf ya, gak mau muter kok, gak percaya. Nah ini stupa-stupa, teman-teman. Nah ini yang kok balik meneh mana? Ayo masuk. Ini jenenge Candi Sewu. Jumlahnya Sewu. Gue, kamu jangan muter sana sekarang, sana. Muter-muter balik ke Raisanu, gue. Bismillah ya, insya Allah aman. Pariwisata ya pengen ngerti lah jenenge, walaupun wong Islam ya pengen ngerti kan dan iso nunjukke. Ya balik nih rono si Cina. Nggak percaya nanti sudah sampai depan itu, cobalah. Yo balik nih sampai depan kan. Nah beloknya ke kiri, lurus nih kok muter-muter kayak putar giling. Nah oke ya sembah, matur nuwun mbah, tak mulih dilek. Eh, bang. Awas kiu, pelan-pelan. Gantian masnya biar lewat dulu. Enggak mas, ini mas, enggak mas. Nah, wes. Oke. Yuk. Turun-turun yuk. Yuk. Udah pelan kok, udah, madun. Orang apa-apa bocah. Ah, ih, tunggu, bisa mas. Wes muter dulu dah. Kita muter dulu ya. Oke, sebut Candi Sewu karena oke juga gini. Termasuk saya rada lengkap iki, timbang Prambanan wis dadak duel kabeh. Wis eneng iki.